kita simpan sebab belum sampai masa. Harap tuan-tuan faham. Kenapa? Eh, apa salah tak boleh amal mazhab banyak-banyak? Ah, Selangor mesti Syafi'i tu. Bukan tak nak bagi. Belum sampai masa. Sebab qiraat pun terpaksa kita kontrol. Sebab kalau tidak berlaku satu kes di Selangor. Saya tak sebut daerah mana. Satu orang imam, dia balik pada Syubro Mesir. Syubro belajar qiraat. Memang champion lah bacaan. Tapi dia lupa kita di Malaysia ni, di Selangor ini, cara bacaan baca Abu Bakar Asim. Hari tu dia entamnya bacaan Qolun, murid Nafi' bin Na'im. Siratul ladhina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallun. Makmum jawab, amun. Kena panggil dengan pejabat agama. Nazir kena panggil dengan imam pun kena panggil. Ilmu tu betul, tapi belum sampai masa. Jadi harap tuan-tuan, bila kita sebut malam ni Syiah ke Qadiani, kita bukan benci tuan-tuan, tidak. Tapi bukan di Selangor. Cari tempat lain lah. Beli pulau mana-mana, duit banyak kan. Qadiani katanya kaya sangat, London ada, Paris ada. Belilah pulau, jangan di sini. Kami sini 2 campur 2 4. Kami tak reti 2 campur 2 6. Bukan silibus kami. Maaf, kenapa Syiah tak dapat diterima? Saya percaya yang menonton dalam video ni, masjid ni pun ada Syiah. Kita, saya tak mengutuk. Saya punya cara ceramah, kita tak mengutuk. Tuan-tuan cari ceramah lain kalau nak suruh mengutuk-mengutuk Syiah ke, nak kapirkan itu. Itu bukan metodologi kita. Kita nak beritahu, kalau kau rasa kau betul, silakan. Tapi bukan di sini. Kami di sini, kami tak selesa dengan Syiah. Sebab Syiah ini, sama ada dia suka ke dia tak suka ke, dia terlampau muja Sayyidina Ali. Itu kami tak selesa. Bagi kami, seluruh sahabat Nabi adalah orang yang kami hormat. Kami tak reti nak mengutuk Abu Bakar. Kami tak reti nak mengata Omar. Kau orang nak mengata tu kau punya pasal. Itu kami tak campur. Dia ada dalil dia, kenapa dia benci. Itu kau punya pasal lah. Itu kau punya kitab. Di sini kami tak suka gitu. Kami ni jangankan Omar Ali, Haji Ali belakang rumah pun kami tak bergaduh. Kami jenis tak suka bergaduh. Dengan Haji Omar belakang lorong pun kita tak bergaduh. Apatah lagi Sayyidina Omar Al-Khattab. Lagilah kami tak bergaduh. Kami kenal pun tidak. Jumpa pun tak pernah. Takkan nak suruh kami benci dia siang malam. Tak pernah jumpa pun. Kepada orang Syiah ya, sorry lah, kang kecil hati pula. Yang kau marah sangat kat Omar tu apa cerita sebenarnya? Kenal ke dia? Pernah jumpa ke? Baca buku je pun. Benci melampau-lampau. Benci Abu Bakar tu macam kenal sangat. Abu, janganlah begitu. Omar Al-Khattab ini dengan Abu Bakar, sebenci-benci kita pada dia, kubur dia sebelah Nabi.